وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد قال الله تعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولا Ama Alhamdulillah, saudara-saudari, para pemirsa, para pendengar, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Bersyukur kepada Allah kesempatan sore yang berbahagia ini. Kembali kita bermajlis ilmu, mudah-mudahan majelis kita diberkahi Allah. Allah karuniakan ilmu yang bermanfaat, Allah tambahkan kita amal yang saleh. Menjadi bekal kita semuanya untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudariku yang dirahmati Allah. Kesempatan sore yang berbahagia ini kita kaji bersama dari kitab Al-Arba'in An-Nisa'iyah 40 hadis terkait dengan wanita Kita sampai pada hadis yang ke-7 Man'u dukhul ar-rijal 'alal ajnabiyat yaitu larangan masuknya laki-laki kepada kaum wanita atau yang diistilahkan dengan al-khalwah atau disebut khalwat al khalwah bil aznabiyah yaitu menyendiri dengan wanita yang bukan mahram Saudara-saudariku yang dirahmati Allah Dalil yang menyebutkan tentang larangan ini Seorang laki-laki sendirian bersama dengan seorang wanita yang bukan mahramnya Atau disebut dengan khalwat disebut juga dengan uh, larangan laki-laki masuk kepada kaum wanita. Termasuk di dalamnya adalah tatkala seorang wanita sendirian bersama dengan kerabatnya yang bukan mahramnya. Demikian sendirian atau menyendiri bersama dengan kerabat suami seperti saudara suami ya demikian juga uh, suami dari saudari perempuan demikian menyendiri dengan sepupu demikian juga menyendiri bersama dengan wanita yang sudah dilamar namun belum menunaikan akad nikah ini semuanya disebut dengan khalwat Saudara-saudariku yang dirahmati Allah, <coughs> di antara dalil yang menyebutkan larangan khalwat yaitu hadis Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Iyyakum Waddukhul 'ala nisa Hati-hatilah kalian untuk masuk pada kaum wanita. Faqala rajulun minal ansar Seorang sahabat dari Ansar mengatakan, "Ya Rasulullah, afara'aita al Wahai Rasulullah, bagaimana jika laki-laki tersebut adalah al-hamwu? Yaitu keluarga suami. Bagaimana jika berduaan menyendiri bersama dengan lelaki yang masih keluarga suami? Qala alhamu almaut. Rasulullah bersabda, "Alhamu adalah almaut." Keluarga dekat dari suami adalah almaut, yaitu kematian. Artinya sebagaimana kalian takut dengan kematian Maka takutlah kalian Dengan alhamu Takutlah dengan fitnah Keluarga dekat atau saudara-saudara dekat dari suami Apakah saudara laki-lakinya suami Apakah sepupunya suami Ya yeah. Demikian semua dari mereka yang dekat dengan suami Yang bukan mahram dari wanita tersebut maka disebut dengan alhamu almaut alhamu almaut sebagian ulama menyebutkan alhamu almaut alhamu adalah kematian artinya alhamu yaitu keluarga suami bisa mengantarkan seseorang kepada kematian Apakah kematian dalam artian matinya hati ataukah kematian artinya ditegakkan rajam Tatkala seorang merasa itu dekat bahwa itu masih saudara, suami, itu adiknya suami, itu kakaknya suami. Itu pamannya suami yaitu sepupunya suami mungkin merasa dekat berduaan dengan wanita tersebut. Maka ini bisa mendatangkan musibah Bisa mengantarkan kepada perkara keji Bahkan terjatuh di dalam perzinaan Wal Kalau sampai jatuh di dalam perzinaan Maka sungguh ini adalah kematian Apakah itu mematikan hati Ataukah seorang yang uh, sudah berkeluarga tersebut Akan ditegakkan rajam padanya Sehingga juga sampai pada kematian Saudara-saudariku yang dirahmati Allah, inilah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hati-hatilah kalian wahai para laki-laki untuk memasuki kaum wanita. Para sahabat bertanya, bagaimana dengan uh, alhamu? Maka jawaban Rasulullah, alhamu al-maut Keluarga dekat atau saudara-saudara dekat dari suami adalah kematian. Ikhwani wa akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullahu jami'an Ijma' para ulama menyebutkan bahawa khalwatnya seorang laki-laki dengan wanita yang bukan mahram hukumnya adalah haram hukumnya adalah haram sebagaimana sabda Nabi SAW dalam hadis yang lain la yakhluwan rajulun bimra'atin illa wa ma'aha zu mahramin Janganlah seorang laki-laki menyendiri atau berkhulwat dengan seorang wanita kecuali bersama dengan wanita tersebut mahramnya. Ya, janganlah seorang laki-laki menyendiri dengan seorang wanita kecuali bersama dengan wanita tersebut mahramnya. Saudara-saudari yang dirahmati Allah, diambil hukum dari hadis ini bahwa yang dimaksud dengan khalwat adalah berduaan antara laki-laki dan perempuan dalam keadaan tidak terlihat orang lain, dalam keadaan tertutup, dalam keadaan tidak bisa orang ketiga masuk bersama dengan dua orang tersebut. Ya, apakah di dalam di dalam rumah, di tempat yang sepi tidak ada orang lain, maka berduaan antara laki dan perempuan tersebut masuk di dalam penamaan khalwat Dalam hadis yang lain disebutkan la yakhluwan rajulun bi illa kana thalithuhumasyaitan Janganlah seorang laki-laki menyendiri atau khalwat bersama dengan seorang wanita kecuali yang ketiganya adalah syaitan. Janganlah seorang laki-laki khalwat atau menyendiri bersama dengan seorang wanita kecuali orang ketiganya adalah syaitan. Saudara-saudariku yang dirahmati Allah, para pemirsa, para pendengar rahimakumullah, Hadis yang pertama tadi menyebutkan tidak boleh berduaan seorang laki-laki dengan wanita kecuali bersama wanita tersebut mahramnya, ada orang ketiga, ada orang keempat. Hadis yang kedua menyebutkan kalau seorang laki-laki menyendiri bersama dengan seorang wanita, maka yang ketiganya adalah setan. Artinya setan akan menggoda dua insan tersebut, laki-laki dan wanita tersebut. sehingga terbawa kepada perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah bahkan bisa terjatuh di dalam perkara-perkara keji terjatuh di dalam perzinaan wal iazu billah ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an al imam an nawawi rahimallahu taala beliau menyebutkan jika seorang laki-laki menyendiri bersama dengan seorang wanita yang bukan mahramnya tidak ada orang yang ketiga maka hukumnya adalah haram bittifaqil ulama hukumnya adalah haram sebagaimana kesepakatan para para ulama Kemudian Al Imam An Nawawi menambahkan wakaza lauka ma'aha man la minhu li sigarihi Demikian juga tatkala seorang laki-laki menyendiri bersama dengan seorang wanita kemudian masih ada orang yang ketiganya tetapi ternyata masih anak-anak di mana lelaki dan wanita tersebut tidak merasa malu dengan anak-anak tersebut kabni sanatain wa thalas wa nahwi dzalik seperti anak-anak yang mungkin berumur 2 tahun atau 3 tahun ya maka wujuduhu keadamihi maka keberadaan anak kecil tersebut sama seperti tidak adanya artinya ini tidak menghilangkan haramnya khalwat walaupun ada yang ketiga tapi ternyata yang ketiga anak kecil di mana laki-laki dan wanita tersebut tidak ada perasaan malu masih kecil tidak tahu apa-apa maka yang seperti ini tetap dihukumi sebagai khalwat menyendiri seorang laki-laki bersama dengan seorang wanita yang diharamkan di dalam Islam. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Ini yang dimaksudkan dengan uh, wanita yang bukan mahramnya. Wanita yang diharamkan seorang laki-laki menyendiri bersamanya yaitu mereka-mereka yang bukan yang bukan mahramnya saudara-saudari yang dirahmati Allah khalwat ada uh, dua keadaan yang pertama yaitu seorang laki-laki menyendiri bersama dengan seorang wanita yang asing baginya yang bukan mahramnya di satu tempat di mana ia merasa aman, tidak ada orang ketiga, tidak akan datang orang ketiga. Tidak akan terlihat orang lain. Ya, maka ini khalwat yang diharamkan di dalam Islam. Kemudian khalwat yang kedua, khalwat dengan seorang wanita yang bukan mahramnya tetapi ada orang lain, ada orang ketiga apakah orang ketiga ini orang yang bersama dengan laki-laki tersebut ataukah uh, orang ketiga tersebut adalah bersama dengan wanita tersebut. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an di sini tidak disebut dengan khalwat. Ya kalau sudah ada orang yang ketiga maka sudah tidak disebut dengan khalwat seorang laki-laki ia bersama dengan dua orang wanita di mana tidak dikhawatirkan terjadi sesuatu di mana wanita yang ketiga ini wanita yang amanah, wanita yang baik agamanya. Ya, maka ini sudah menghilangkan haramnya khalwat. Atau seorang wanita <tuh> bersama dengan laki-laki orang ketiganya adalah lelaki bersama dengan uh, lelaki tersebut artinya ada dua laki-laki dan satu wanita di mana laki-laki yang ketiga ini seorang laki-laki yang amanah seorang laki-laki yang baik agamanya ya maka yang demikian tidak dikatakan keluar kenapa dikatakan orang ketiga ini harus yang baik agamanya ya orang ketiga yang baik agamanya. Nah, ini dalam rangka untuk menjaga sehingga tidak ada perkara-perkara yang dikhawatirkan. Seandainya orang ketiga ini orang yang fasik, orang yang tidak baik agamanya. Ya, orang yang suka bermaksiat, naudzubillah min dzalik misalnya. Maka tetap dikatakan yang seperti ini khalwat yang diharamkan ganah tetap akan membawa kepada perkara yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala bahkan bisa jadi orang ketiga ini bahkan menyemangati untuk berbuat yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala maka yang seperti ini tetap termasuk di dalam khalwat yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala <tik> Akhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an Ya, maka bisa kita uh, simpulkan kapan dikatakan sudah tidak keluar yang pertama ketika itu sudah ada uh, anak yang sudah mumayis yang sudah bisa membedakan sehingga lelaki dan perempuan yang berduaan tadi sudah merasa malu karena ada ada anak tadi. Ya, dan tadi disebutkan umur kurang lebih uh, dua tahun, tiga tahun. Ini dianggap uh, seorang tidak merasa malu ya ketika berbuat yang tidak baik. Maka dikatakan uh, sebagai orang ketiga dan menghilangkan khalwat adalah anak-anak yang sudah mumayis yaitu anak-anak yang sudah bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk, sudah bisa diajak bicara dengan baik, sudah bisa menjawab dengan baik, sudah bisa mengerjakan perintah dengan baik, ya ini namanya mumayis. Sehingga laki dan perempuan tersebut tentu malu ya kalau kemudian berbuat yang tidak baik. Mungkin anak tadi akan mengatakan kenapa kakak saya kok kemudian berbuat yang tidak baik, kenapa ibu saya berbuat yang tidak baik, kenapa orang itu mendekat kepada ibu saya, kepada kakak saya misalnya ini. Maka yang seperti ini sudah tidak disebut khulwat atau ada wanita yang ketiga ya atau ada lelaki yang ketiga. Sehingga di situ ada tiga orang, apakah dua wanita ataukah dua laki-laki. Maka yang seperti ini juga sudah tidak dikatakan khalwat dengan catatan tadi ya mereka adalah orang-orang yang baik mereka adalah orang-orang yang orang-orang yang baik agamanya orang-orang yang amanah orang-orang yang menjaga diri orang-orang yang dikenal ya baik agamanya maka yang demikian tidak dikatakan khalwat Saudara-saudariku yang dirahmati Allah ya ini uh, berlaku tadi Definisi dari khalwat yaitu dua orang yang menyendiri tidak ada orang yang ketiga di tempat yang tertutup. Ya, tidak ada orang ketiga bisa masuk bersama dengan mereka. Maka yang seperti ini dikatakan khalwat. Kalau ada orang yang ketiga ya sehingga membuat mereka terjaga, membuat mereka malu untuk berucap yang tidak baik, berbuat yang tidak baik, maka yang seperti ini sudah tidak dikatakan khalwat tamu misalnya ya tamu misalnya uh, ternyata di rumah seorang wanita seorang wanita sendirian kemudian tamu tersebut ya seorang laki-laki ingin bertamu maka yang demikian dikatakan khalwat tidak boleh seorang wanita membukakan pintu karena ini orang lain ketika itu masuk dalam rumah berduaan tidak ada orang lain maka disebut dengan disebut dengan khalwat Akhwani wa akhwati fillah saudara-saudari yang dirahmati Allah ya maka uh, berlaku hukum khalwat ini dalam semua keadaan kita apakah kita ada di dalam rumah apakah kita ada di kantor ya apakah kita di tempat yang sepi ya maka semua hukum khalwat berlaku pada mereka semuanya Saudara-saudari yang dirahmati Allah uh, tidak dikatakan khalwat ya Yang kedua, tatkala seorang berada di tempat yang terbuka. Ya, seorang berada di tempat yang terbuka. Ya, lalu lalang orang lain melihatnya, mendengar ucapan mereka. Maka yang seperti ini tidak tidak dikatakan khaluat. Demikian juga kalau uh, kita bawa kepada uh, perkantoran misalnya, perkantoran ya di mana di situ ada laki-laki ada perempuan ya dan lebih dari dua orang seandainya pun terkadang dua orang satu laki-laki dan satu perempuan masing-masing sibuk dengan tugasnya dan uh, terbuka di kantor tersebut sehingga orang lain uh, keluar masuk biasa maka yang seperti ini tidak disebut dengan khalwat ya kecuali di tempat yang tertutup sehingga orang yang uh, ketiga orang lain tidak bisa masuk ya maka seperti ini dikatakan dikatakan khalwat. Saudara-saudari yang dirahmati Allah, di antara pembahasan uh, khalwat ya, uh, banyak contoh di antaranya ketika naik di lift ya, naik lift atau eskalator, ya lift yang tertutup. Uh, ternyata ada seorang laki-laki, ada juga seorang wanita ya yang tidak saling mengenal. Ataupun saling mengenal, tapi bukan mahram misalnya, kemudian ingin masuk dalam dalam lift tersebut, bagaimana? Apakah masuk berduaan atau bagaimana? Ya, maka hukumnya yang seperti ini uh, tidak boleh masuk di dalam lift tersebut kecuali salah satunya kita yang tahu hukum kita ngalah ya. Kalau seandainya di dalam uh, ketika lift sudah terbuka, kita lihat di situ ada seorang wanita sendirian, maka jangan masuk ya, biarkan lift tetap jalan. Ketika nanti datang kembali terbuka kembali mungkin sudah banyak orang ataupun kosong misalnya silakan Anda masuk. Ya, seperti ini menjaga uh, diri dari khalwat. Ketika nanti masuk laki-laki uh, sendirian dengan seorang wanita di dalam lift tersebut maka ini disebut dengan disebut dengan khalwat. Ya, karena berduaan dengan seorang wanita yang bukan yang bukan mahram di tempat yang tertutup tidak ada orang lain yang bisa yang bisa melihat saudara saudari yang dirahmati Allah dan ya sering terjadi uh, perkara yang tentu diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tatkala seorang laki-laki dan wanita berada di dalam lift, ya terjadi perkara-perkara uh, yang diharamkan Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh karenanya sampai yang seperti ini dijelaskan oleh para ulama bagaimana keluar di zaman di zaman kita sekarang. Saudara-saudariku yang dirahmati Allah. Uh, berikutnya khalwat di dalam mobil ya. Khalwat di dalam mobil seorang laki-laki dengan seorang wanita yang bukan mahram, ya berduaan di dalam mobil, maka yang seperti ini disebut dengan khalwat. Ya, tidak boleh kecuali ada orang yang ketiga, apakah satu laki-laki dan dua wanita ataukah dua laki-laki dan satu wanita dengan catatan tadi yang sudah kita sampaikan. dalam keadaan aman, dalam keadaan tidak khawatir, dalam keadaan mereka semuanya ya baik agamanya, baik akhlaknya. Ya, maka yang demikian diperbolehkan. Seandainya laki-laki tersebut adalah sopir misalnya, driver ya. Bagaimana seorang uh, wanita ingin diantar driver tersebut kalau itu sendirian maka tidak boleh. Ya, kalau itu sendirian maka tidak boleh harus bersama dengan yang lain apakah si wanita tersebut, ya, mengajak uh, seorang laki-laki mungkin uh, putranya, ya mungkin saudaranya atau mungkin orang tua atau pamannya, ya siapapun bersama uh, dengan keduanya orang lain maka sudah tidak dikatakan tidak dikatakan keluar. Ini ya uh, keluar di mobil. Uh, sebagian menyebutkan kalau mobil tersebut mobil yang terbuka ya artinya kacanya tidak ditutup uh, ya dengan warna yang gelap ya tidak ditutup dengan kaca film yang gelap ya bahkan memang terbuka dan ini sebagian uh, aturan sebagian negeri sebagian negara ada yang seperti itu semua mobil tidak boleh tidak boleh ditutup dengan uh, kaca film ya kenapa diantar sebabnya ini ya sehingga kalau terjadi kejahatan terjadi sesuatu kelihatan Ya ini tentu berbeda dengan negeri kita ya. Kalau di negeri kita tertutup sehingga di dalam mobil berduaan ini bisa terjadi sesuatu yang tidak baik oleh karenanya ditinggalkan. Ini kecuali tadi memang benar-benar terbuka kemudian perjalanan juga di jalan umum yang wirawiri banyak orang <coughs> terlihat oleh banyak orang maka yang demikian sebagian ulama membolehkan sebagian mengatakan lebih baik ditinggalkan. Ya tetap tidak berduaan walaupun mobil Mobil terbuka tidak ada kaca filmnya ya. saudara sedariku yang dirahmati Allah uh, ini kalau kita uh, terapkan pada taksi ya Grab ya bagaimana seorang wanita ingin naik taksi naik Grab kalau sendirian bersama dengan sopir ini namanya keluar ini yang uh, kita bahas tidak boleh. kecuali wanita tersebut mengajak uh, laki mahramnya misalnya atau mengajak wanita lain ya bersamanya sahabatnya misalnya maka silakan yang demikian sudah tidak dikatakan khalwat karena uh, satu laki-laki drivernya dan penumpangnya dua wanita ini sudah tidak dikatakan khalwat tetap dengan catatan tadi selama itu aman selama itu tidak dikhawatirkan terjadi sesuatu ya selama itu uh, perjalanan yang tidak membahayakan Kalau dikhawatirkan yaitu adalah perjalanan yang membahayakan, demikian juga tidak diperbolehkan, misalnya perjalanan jauh, ya, kemudian melewati tempat-tempat yang sepi, mungkin di malam hari, ya, sehingga uh, lelaki tentu bisa melawan dua wanita tersebut seandainya ingin berbuat kejahatan, ingin berbuat ya perkara keji misalnya, maka yang demikian tinggalkan. Berarti ini membahayakan, ini ya uh, mengkhawatirkan, maka yang seperti ini tidak boleh. Kecuali tadi di pagi hari, di siang hari, sore hari jelas ya, banyak uh, yang lalu lalang di jalan terlihat oleh banyak orang. Alhamdulillah, seperti ini aman, dan tentu lebih aman lagi kalau itu naik kendaraan umum. Ya, naik kendaraan umum lebih aman, seorang wanita pengen uh, pergi, kemudian naik bis, misalnya ya, naik uh, kereta listrik, misalnya jelas ini bersama dengan yang lain, seperti ini tidak dikatakan, tidak dikatakan halwat. Saudara-saudariku yang dirahmati Allah, ya khalwat di tempat umum, ya khalwat di tempat umum. Khalwat di tempat umum uh, selama itu terlihat uh, oleh orang lain, kemudian juga pembicaraan mereka pun bisa didengar orang lain, tidak mengkhawatirkan walaupun itu berduaan, ini tidak disebut dengan khalwat. Ya yes, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam didatangi seorang wanita ingin bertanya kepada Nabi, ingin meminta fatwa kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, Nabi pun melayani mendengarkan apa yang ditanyakan oleh wanita tersebut. Dalam keadaan para sahabat lalu lalang di sekitar uh, Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW dan wanita tersebut berada di jalan, ya di tempat umum, bukan di tempat yang sepi, di tempat yang terbuka dilihat orang lain. Maka yang demikian tidak dikatakan keluar. Saudara-saudariku yang dirahmati Allah kecuali uh, di tempat yang terbuka tapi ternyata tempat yang uh, tidak ada orang lain, tempat yang sepi ya, tempat yang tidak dilalui orang lain, maka yang seperti ini juga sama dihukumi sebagai khulwat yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudariku yang dirahmati Allah, berikutnya adalah khulwat Uh, dalam pembelajaran, ya, khaluat, di dalam majelis taklim, dalam pembelajaran, ya, mungkin privat les, ya, bagaimana kalau terjadi halwat? Uh, gurunya seorang laki-laki, kemudian muridnya seorang wanita, berduaan di tempat yang tertutup. Ini juga sama, dinamakan khalwat. Walaupun mengajarkan kebaikan, mungkin mengajarkan Al-Quran, mungkin mengajarkan tajwid mungkin sedang mengajarkan ilmu agama ya selama itu berduaan di tempat yang tertutup tidak ada orang lain ya maka yang demikian dikatakan khalwat Saudara-saudari yang dirahmati Allah uh, dalam keadaan seperti ini ternyata orang ketiganya anak kecil ya maka tadi sudah kita bahas kalau mungkin yang Uh, ngajar tadi atau ngeles tadi adalah seorang laki-laki kemudian yang belajar adalah seorang ibu misalnya berduaan orang ketiganya anak kecil umur 2 tahun 3 tahun maka yang seperti ini tetap dikatakan khalwat Saudara-saudari yang dirahmati Allah kecuali tadi ya ada jalan keluar tidak dikatakan khalwat adalah ada orang ketiga apakah itu laki-laki ya bersama dengan lelaki tersebut ataukah seorang wanita bersama dengan wanita tersebut maka kalau sudah seperti ini tidak dikatakan khalwat dengan catatan tadi ya bahwa itu uh, dalam keadaan aman, ya orang-orangnya adalah orang-orang yang baik, yang terjaga, maka sudah tidak dikatakan khalwat. Saudara-saudari para pemirsa, para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, keluat khalwat di tempat kerja ya tadi sudah sedikit kita singgung terkait dengan khalwat di tempat di tempat kerja kalau itu di ruangan yang tertutup ya ruangan yang tertutup kemudian ruangan yang terkunci misalnya sehingga orang ketiga tidak bisa masuk e, sewaktu-waktu sehingga tertutup hanya berduaan maka yang seperti ini dikatakan khalwat ya misalnya seorang bos bersama dengan asistennya seorang wanita misalnya ya di tempat yang tidak mungkin e, bawahan masuk di ruang tersebut ruang tertutup ya tidak berani masuk di situ maka ini namanya khalwat. Atau seorang dokter misalnya, seorang dokter bersama dengan asistennya, dokter laki-laki, asistennya wanita, ya di dalam ruangan tersebut berduaan. Tidak mungkin ada orang lain masuk dalam ruangan tersebut. Ini juga disebut dengan khalwat. Ya. Oleh karenanya solusi tatkala kita berobat misalnya uh, seorang wanita ternyata tidak ada dokter yang uh, bisa didatangi kecuali dokter laki-laki Bagaimana seorang wanita mendatangi dokter laki-laki ya kalau bersama dengan dokter tersebut asisten laki-laki ya, dan menemani dokter tersebut kemudian wanita datang kepada dokter tersebut ini boleh ya karena sudah tidak dikatakan keluar selama itu dalam keadaan aman tadi ya? atau si wanita tersebut membawa mahram ya, membawa mahram apakah bersama dengan suami, bersama dengan anak laki-laki yang sudah besar ya, sudah mumayyiz tadi ya atau mengajak wanita ya keluarganya seorang wanita sehingga dua wanita ketika masuk di ruang dokter laki-laki tersebut masuk berdua ya sehingga di dalam ruangan bertiga, dokter laki-laki dan pasien bersama dengan uh, yang mendampingi sehingga tiga orang masuk dalam atau berada di dalam ruangan tersebut, maka ini tidak tidak dikatakan tidak dikatakan halwat ya, saudara-saudari yang dirahmati Allah uh, tentu kita uh, tahu ya, bagaimana uh, banyaknya terjadi fitnah banyaknya terjadi kerusakan ya, bahkan terjatuh di dalam zina, tidak lain karena sebab-sebab yang demikian ya, apa yang kita bahas pada pertemuan uh, yang lalu tentang ikhtilat, ya bercampur aduk antara laki dan perempuan. Demikian juga pembahasan kita kali ini terkait dengan khalwat yaitu seorang laki-laki yang berduaan dengan seorang wanita tanpa ada orang lain di tempat yang tertutup ya. Ternyata uh, melanggar syariat ini atau jahil ya bodoh dengan syariat ini begitu banyak menjatuhkan di dalam berbagai macam fitnah bahkan sampai pada terjatuh di dalam kekejian. Akhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Uh, bisa kita uh, simpulkan ya apa yang kita kaji bersama pada kesempatan sore yang berbahagia ini ya terkait dengan khalwat salah satu yang dilarang Nabi sallallahu alaihi wasallam la yakhluwanna rajulun bimra'atin illa wa ma'aha janganlah seorang laki-laki berduaan bersama dengan seorang wanita yang bukan mahramnya kecuali bersama uh, wanita tersebut bersama dengan mahramnya illa <tik> wa ma'aha zu mahramin. Hadis yang kedua tadi disebutkan illa kana salisuhuma asyaiton kecuali orang ketiganya adalah adalah setan. Akhwani fillah wa akhwati fillah rahimani rahimakumullah Uh, sedikit kita tambahkan terkait dengan uh, wanita yang sudah dilamar, ya. Wanita yang sudah dilamar, di mana uh, banyak yang tidak memahami syariat ini, sehingga merasa ketika sudah melamar, sudah diterima lamarannya, merasa itu sudah sangat dekat, sehingga berduaan. khalwat ya pergi berduaan, ya. padahal hakikatnya di dalam syariat Islam itu masih dalam keadaan azunabiyah, masih orang lain ya hukumnya sama sebelum melamar dengan setelah melamar hukumnya sama selama belum ada akad akad nikah maka uh, khalwat dengan wanita yang sudah dilamar ini hukumnya haram ya tetap menjaga menjaga diri menjaga jarak ya Tetap tahu uh, adab-adabnya bagaimana bermuamalah dengan dengan orang lain, dengan lawan jenis, ya, sehingga tidak terjatuh dalam perkara yang diharamkan Allah Subhanahu Wa Taala. Saudara-saudariku yang dirahmati Allah, uh, termasuk dalam pembahasan ini adalah khalwat dengan al amrod, ya, amrod ini istilah anak laki-laki yang belum tumbuh kumis dan jenggotnya. Ya dalam bahasa Arab namanya amrod. Ya, bagaimana seorang laki-laki berduaan dengan laki-laki uh, yang masih amrod? Ya, berduaan dengan laki-laki yang masih amrod. Kalau dalam keadaan aman, tidak ada yang meragukan, tidak ada yang mengkhawatirkan, demikian tidak masalah. Ya, tapi kalau ternyata yang seperti itu, ia ya menimbulkan fitnah. Ya, ternyata laki-laki tersebut kemudian terfitnah dengan uh, anak yang tadi belum tumbuh kumisnya, belum tumbuh jenggotnya, sehingga uh, terlihat mungkin wajahnya cakep, wajahnya uh, mungkin uh, seperti ya tampan atau cantik, misalnya. Padahal itu laki-laki, ya, sehingga kemudian syaitan bisa uh, membisik-bisikkan pada perkara yang diharamkan Allah. Ya, maka yang seperti ini, kalau mengkhawatirkan, maka ini juga termasuk yang harus ditinggalkan tetap juga dikatakan sebagai khalwat tidak boleh saudara-saudari yang dirahmati Allah uh, hukum yang serupa adalah seorang laki-laki ya bersama dengan anak perempuan yang belum balik ya dan itu mungkin masih masih mahramnya ya masih mahramnya apakah mungkin eh uh, <tuh> Anak dari saudara kandung, ya, anak dari saudari kandung, ya, mungkin masih keponakan, masih sangat dekat. Tetapi, kalau terjadi fitnah, ya, datang bisikan-bisikan syaitan yang mengajak kepada yang diharamkan Allah, sehingga memandang dengan syahwat, ya, memandang dengan hawa nafsu pandangan syaitan, maka yang seperti ini pun harus ditinggalkan. Padahal, hukum asalnya boleh, ya, ini hukum asalnya boleh di mana seorang laki-laki yang dewasa uh, bersama dengan uh, anak kecil wanita yang tentu belum balik ya masih kecil selama ini pandangan biasa selama ini muamalah biasa yang ngobrol biasa canda biasa ya enggak masalah seperti ini tapi kalau sudah terjatuh dalam fitnah ya pandangan sudah pandangan syahwat ya sudah melihat dengan penglihatan syahwat maka yang seperti ini ditinggalkan ini sudah masuk dalam dalam bisikan syaitan atau dalam perangkap perangkap syaitan. Akhwani wa akhwati rahimani wa rahimakumullahu jami'an ya berlaku uh, serupa dengan hukum sebelumnya ya uh, bersama dengan mahram bersama dengan mahramnya ya anak laki-laki dengan anak perempuan yang sudah sama-sama besar misalnya Uh, dalam keadaan aman, dalam keadaan tidak ada masalah, alhamdulillah ini memang mahram boleh ya. Tapi kalau dikhawatirkan ya kemudian menggerakkan syahwat ketika berduaan ya, maka yang seperti ini pun harus harus ditinggalkan. Semua jalan yang mengantarkan kepada kepada perkara keji, kepada maksiat, ya apalagi kepada zina, maka harus kita tutup, harus kita tinggalkan. Akhwani wa akhwati filah rahimani wa rahimakumullahu jami'an Ini pembahasan kita di sore yang berbahagia ini Terkait dengan larangan laki-laki berduaan bersama dengan seorang wanita yang bukan mahram Ya, larangan seorang laki-laki masuk uh, di kaum wanita walaupun jumlahnya banyak wanita tersebut tetapi dalam keadaan mengkhawatirkan dalam keadaan bisa menimbulkan ya dosa dan maksiat maka yang seperti ini tinggalkan Demikian Allah Ta'ala A'lam Bissawab. Baik, kita masuk di sesi tanya-jawab. Pertanyaan yang pertama dari jamaah Syamilah. Uh, Ahsanallahu ilaikum ya Ustadz. Uh, izin bertanya, apakah suara wanita aurat bagaimana hukumnya bila ada wanita tertawanya keras, cekikian? Tayyib syukran ah, Jazakumullah khairan atas pertanyaannya Saudara-saudariku yang dirahmati Allah Hukum asal dari suara seorang wanita bukan aurat ya. Suara wanita bukan aurat akan tetapi Allah Subhanahu wa taala ya memerintahkan kepada kaum wanita agar menjaga suaranya Jangan sampai uh, melembutkan suara, mendayu-dayukan suara. Ya, fala takhzâna bil qauli fayat alladhi fi qalbihi marad. Dan janganlah kalian merendahkan suara kalian. Ya, sehingga hati laki-laki yang sakit, ia ya, akan tamak kepada kalian, akan berbuat dosa. Ya, apakah uh, terhadap diri sendiri maupun kepada kepada kaum wanita. Ya, jadi hukum asalnya suara wanita bukan bukan aurat, tetapi wanita berkewajiban untuk menjaga diri dari semua perkara yang mengkhawatirkan untuk terjatuh di dalam fitnah. Ya, maka kalau seorang wanita bersama dengan laki-laki, ya uh, tentu tetap beradab untuk menjaga diri, untuk tidak berbicara kecuali dibutuhkan, kecuali ada hajat, ya. Apalagi, sudah sampai pada seorang wanita, kemudian bercanda dengan seorang laki-laki yang bukan mahram. Walaupun bersama-sama, mungkin wanita dua orang, laki-laki tiga orang, misalnya, dalam keadaan seperti ini pun tetap seorang wanita menjaga diri, kecuali dalam keadaan butuh untuk berbicara. Maka, berbicaralah dengan suara, dengan suara yang uh, sewajarnya, tidak boleh sampai teriak-teriak, ya, seperti seorang yang membentak karena ini sebagian memahami demikian, memahami larangan untuk melembutkan suara tadi berarti wanita bersuara keras, bersuara teriak-teriak, ternyata tidak. Yang benar adalah tetap bersuara apa adanya, ya, tidak mengangkat suara, demikian juga tidak boleh melembutkan atau mendayu-dayukan suara sehingga mendatangkan fitnah. Ya, ini e, ada seorang wanita tatkala ia bersama dengan yang lain. Maka pertanyaan ini tatkala seorang wanita tertawa ya kemudian tertawanya sampai pada laki-laki tentu ini uh, mendatangkan fitnah ya jangankan tertawa atau ketawanya seorang seorang wanita mendengar suara saja buat seorang laki-laki terkadang ini mendatangkan fitnah ya oleh karenanya kalau tidak penting tidak ada hajat maka diam lebih baik ya bagi seorang wanita sehingga uh, berhati-hati seorang wanita Tatkala bersama dengan yang lain, bersama dengan kumpulan wanita ya kemudian ngobrol ya tetap berhati-hati jangan sampai kemudian tertawa ya mungkin ucapan-ucapan uh, yang bisa jadi itu akan uh, mendatangkan fitnah buat laki-laki yang mendengar mendengar suara tersebut. Allah taala alam bisawab Baik, berikutnya Ustaz, apakah termasuk khalwat jika seorang laki-laki dan perempuan berduaan namun di tempat umum? Baik, syukran jazakumullah khairan. A, tadi sudah kita bahas, ya. Laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya berduaan di tempat umum, ya, seperti ini. Kalau ada hajat, ada kebutuhan, ya. Boleh ya kalau ada hajat, ada kebutuhan boleh. Selama itu uh, dihadapan di hadapan umum, dilihat oleh umum ya. Demikian juga ucapan mereka juga tidak uh, mengkhawatirkan. Artinya orang umum juga bisa mendengar ucapan tersebut. Maka yang seperti ini tidak dikatakan khalwat. Taib, kita berbicara hukum asalnya yang seperti ini tidak tidak dikatakan khalwat. Ketika berduaan tersebut di tempat, walaupun di tempat umum, tapi tempat yang sepi, ya tidak ada orang lain, mengkhawatirkan seperti ini juga dikatakan tidak boleh, ya karena akan uh, menjatuhkan dalam perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Saudara-saudariku yang dirahmati Allah, ya ini uh, tadi berbicara khalwat di tempat umum, ya. Maka selama itu ada kebutuhan, selama itu aman ya, maka tidak dikatakan khalwat. Seorang wanita misalnya jualan di pinggir jalan, pembelinya seorang laki-laki berduaan, ya mungkin tawar-menawar. Seperti ini tidak dikatakan khalwat. Ya, orang lain melihatnya lalu lalang ya, semua terlihat, ini tidak dikatakan khalwat. Ya, atau di warung misalnya, warung uh, penjaganya seorang laki-laki, yang beli seorang wanita, ya. Dalam keadaan uh, orang lain bisa keluar masuk di warung tersebut ya selama yang seperti ini dirasa aman maka pas dalam keadaan penjaganya laki-laki yang masuk seorang wanita ya dan biasa keluar masuk ya yang lain di warung tersebut atau di uh, toko tersebut maka yang seperti ini juga tidak dikatakan tidak dikatakan khalwat tetap dengan catatan bahwa yang seperti itu aman, ya tidak mendatangkan keraguan, tidak mengkhawatirkan. Wallahu taala alam bissawab. Uh, selanjutnya assalamualaikum warahmatullah. Bagaimanakah jika istri diajak uh, berhubungan, namun kadangkala menunda dengan alasan capek dan lain sebagainya? Apakah perbuatan tadi mengandung unsur dosa dan pantaskah jika uh, saya menikah lagi? syukuran jazakumullah khairan. taib afan jazakumullah khairan saudara-saudari para pemirsa para pendengar rahimakumullah uh, terkait dengan hubungan suami istri ya di mana Rasulullah sallallahu uh, alaihi wasallam menyebutkan larangan seorang wanita untuk menolak ajakan suaminya di atas tempat tidur kecuali benar-benar dengan udur ya kalau tidak ada udur yang syar'i udur yang diterima di dalam syariat maka uh, Rasulullah SAW katakan la hal malaikatu hatta tusbih maka wanita ini akan terus dilaknat oleh para malaikat sampai datangnya waktu pagi ya tentu ini menyebutkan bahwa yang demikian dosa besar ya yang demikian termasuk di dalam di dalam dosa besar. Karena uh, menyebutkan hadis ini tentang laknat malaikat atas atas wanita yang menolak suaminya tanpa udur yang syar'i. Dikatakan udur syar'i seorang wanita untuk menolak suaminya, menolak ajakan suaminya tatkala uh, sedang sakit di mana sakit tersebut benar-benar tidak mampu melayani suaminya. Ya. Walaupun demikian uh, wanita yang sedang sakit tersebut, istri yang sedang sakit tersebut masih mampu melayani dengan cara yang lain maka uh, berusaha untuk melayani ya ses sesuai dengan kemampuan ini. Uzur yang kedua, uzur yang jelas ya seperti datang haid, ya sedang nifas, ya maka jelas ini uzur yang syar'i untuk menolak ya bahkan uh, melayani hukumnya haram. Ya. Ini udur yang dikatakan syar'i seorang wanita untuk menolak suaminya. Adapun alasan yang lain seperti sedang tidak mood, ya tidak fresh, ya uh, dalam keadaan capek, ya sedang tidak enak perasaan misalnya, yang seperti ini bukan udur yang syar'i untuk menolak. Ya hadis-hadis yang menjelaskan tentang ini banyak, ya diantaranya Uh, ketika seorang wanita sedang ada berada di atas tungku atau sedang memasak kemudian dipanggil suami maka segera tinggalkan ya segera tinggalkan masakan tersebut kemudian layani suami seorang wanita yang sedang berada di uh, kendaraannya kemudian suami memanggil mengajak ya maka turun dari tunggangan tersebut dan segera layani suami demikian hadis yang uh, menyebutkan Syariat yang mulia ini bahwa kewajiban seorang istri untuk melayani suami kecuali ada ada uzur. Adapun pertanyaan yang kedua uh, ternyata istri yang demikian sering menolak sering menolak ya dengan alasan yang tidak syar'i apakah yang seperti ini uh, pantas seorang suami untuk nikah lagi ya uh, saudara-saudari yang dirahmati Allah untuk menikah lagi ya seorang laki-laki. untuk nikah yang kedua, ketiga, keempat, ya ini syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Ya tidak ada uh, sebab, ya tidak ada dikatakan sebab untuk bisa menikah lagi dengan alasan tersebut tidak demikian. Walaupun tanpa tanpa sebab, ya artinya seorang laki-laki ingin menikah kembali ini syariat Allah. Fankihu <tuh> ma taubalakum min anisa imasna wasulasa waruba nikailah para wanita dua, tiga atau empat fa in lam ta'dilu fawahida, jika engkau takut tidak adil maka cukup satu wanita ya nikahi satu satu wanita oleh karena ini syariat Allah selama anda seorang yang mampu dari sisi finansial anda seorang yang mampu dari sisi akhlak dan adab anda siap untuk adil di hadapan istri-istri ya dan memang benar anda butuh untuk menikah lagi silahkan anda diperbolehkan untuk menikah secara hukum syar'i tentu dengan pertimbangan-pertimbangan ya yang semuanya akan membawa maslahat untuk keluarga tersebut Allah Ta'ala a'lam uh, berikutnya Ustaz mohon penjelasan bagaimana jika terjadi chat laki dan perempuan via HP Apakah ini disebut apakah ini bisa menimbulkan fitnah dan termasuk khalwat karena saat ini banyak sekali hal demikian kurang menjaga. Baik, syukuran jazakumullah khairan atas pertanyaannya saudara-saudari para pemirsa, para pendengar rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Terkait hukum khalwat tadi sudah kita sampaikan definisinya adalah seorang laki-laki bersama dengan seorang wanita yang bukan mahramnya Berduaan di tempat yang tersembunyi, di tempat yang tertutup, tidak ada orang lain yang bisa masuk, ya atau tidak ada orang lain yang masuk bersama dengan, bersama dengan keduanya. Ini disebut dengan khalwat ya. Uh, Adapun uh, via HP, ya, via chatting di medsos, ya, seorang laki-laki uh, ngobrol dengan seorang wanita berduaan, ya, yang bukan mahramnya, ya. Tentu, seperti ini perlu dirinci, ya. Kalau memang itu obrolan atau pembicaraan yang memang benar-benar penting, sesuatu yang harus, ya, kemudian masing-masing menjaga adabnya, ya. Demikian, uh, sesuatu yang memang harus dikerjakan, maka yang demikian tidak disebut dengan khelwat ya. Atau, kalaupun tidak dikatakan khelwat tidak termasuk yang dilarang, ya. Seorang laki-laki, misalnya, ternyata... Uh, ingin chat penjual ternyata penjualnya seorang wanita ya kemudian terjadi pembicaraan ya terjadi obrolan barangnya seperti apa ya harganya berapa boleh tidak dikurangi harganya dan seterusnya obrolan biasa kemudian selesai tutup yang demikian tentu tidak tidak dikatakan uh, terlarang ya apalagi dikatakan khawat khawat khusus tadi kita sampaikan di tempat ya yang tertutup berduaan ini ya Adapun kalau kemudian yang ditanyakan ini uh, akan mendatangkan ya akan mendatangkan fitnah ya setan akan masuk dalam pembicaraan keduanya ya maka yang seperti ini tentu wajib untuk ditinggalkan karena semua jalan yang mengantarkan kepada fitnah mengantarkan kepada dosa kewajiban kita untuk untuk meninggalkan wala taqrabu takrab zina dan janganlah kalian mendekat kepada perzinaan maka semua jalan yang menuju kepada uh, perzinaan maka tinggalkan wallahu taala alam is Tapi berikutnya Ustaz apakah berdoa di tanggal 9 Zulhijjah sangat afdal syukran Saudara-saudariku yang dirahmati Allah uh, ibadah di bulan Zulhijjah ya Ibadah di bulan Dhul Hijjah ini disyariatkan ya Amalan yang mulia dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 10 Demikian tiga uh, hari tasyrik ya tanggal 11, 12 dan 13 Ini semuanya waktu yang sangat mulia Yang paling mulia dari hari-hari tersebut adalah amal di tanggal 10 nya ya, Di hari menyembelih kurban ya, Kemudian setelahnya di tanggal 9 nya Dan Alhamdulillah hari insya Allah kita berjumpa dengan tanggal 9 tersebut itu waktu yang paling mulia dari Zulhijjah. Tanggal 1 sampai dengan tanggal 8 Zulhijjah itu waktu yang mulia ya untuk beribadah kepada Allah dengan semua bentuk ibadah. Ya, di sini Anda bertanya tanggal 9 ingin memperbanyak doa, memperbagus doa. Demikian disebutkan dalam hadis yang sahih ya uh, bagaimana Allah malah berbangga dengan mereka semuanya yang berada di uh, di Arafah ya yang berada di Padang Arafah mereka melaksanakan haji mereka mendatangi panggilan Allah mereka tunduk kepada Allah mereka berdoa kepada Allah maka Allah berbangga dengan mereka semuanya kita pun yang tidak di sana ya dalam keadaan beribadah kepada Allah salah satu ibadah tersebut adalah berdoa di tanggal 9 Zulhijah maka ini amalan yang sangat mulia demikian Allah taala alam bisawab tapi berikutnya apakah menyembelih kurban di hari pertama merupakan keutamaan? Syukran. Afwan, jazakumullah khairan. Saudara-saudari yang dirahmati Allah, uh, berbicara waktu menyembelih kurban, ya. Waktu menyembelih kurban dimulai dari setelah selesai salat Idul Adha. Ya, selesai salat Idul Adha itulah waktu untuk menyembelih kurban. Dan ini terus berjalan waktunya sampai dengan tanggal 13 Zulhijjah. Ya, jadi menyembelih korban ada empat hari, hari raya Idul Adha, kemudian hari Tashrik yang pertama, kedua, dan ketiga. Ada empat hari untuk menyembelih. Kalau kita lihat dari sisi keutamaan, maka yang paling utama untuk menyembelih adalah uh, di hari yang pertama, di hari Idul Kurban di tanggal 10 Zulhijjah. Kemudian hari berikutnya, ya hari yang uh, tanggal 11 Zulhijjah lebih utama daripada 12 dan 13. Uh, tanggal 12 Zulhijjah lebih utama daripada tanggal 13 Zulhijjah. Demikian urutannya, ya. Kemudian menyembelih di siang hari lebih utama daripada menyembelih di malam hari. Ya, menyembelih di siang hari lebih utama daripada menyembelih di malam hari. Walaupun dua-duanya boleh menyembelih di siang hari, di malam hari boleh, tetapi di siang hari lebih utama. Kenapa demikian? Karena di situ ada syiar, ya, ada syiar Islam di mana kita membawa sembelihan, kemudian kita tumpahkan darah karena Allah, ya, kemudian kita potong uh, sembelihan korban tersebut, kemudian kita bagi-bagi. Ini semuanya syiar di dalam Islam, ya. Oleh karenanya uh, dalam keadaan terlihat oleh manusia yang seperti ini ya lebih utama daripada dikerjakan di malam hari. Wallahu taala a'lam bisawab. Ini yang kita kaji pada kesempatan kali ini mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi ajmain. Wa akhiru da'wana alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nabi Ali Sulatul juga mengatakan Arriba isna atau tiga